Nah kalau Mbak Im sendiri kan sebenarnya nggak pernah ngelarang kamu untuk kalau udah nikah terus berhenti modeling fashion itu, nggak pernah kan? Nggak pernah. Tapi ada batasan-batasannya gitu, boleh tapi asal gini-gini, ada nggak gitu sih? Nggak pernah ngomong, kitanya aja yang tahu diri. Udah nikah ya. Iya. Emang apa? Nah kalau Mbak Im sendiri kan sebenarnya nggak pernah ngelarang kamu untuk kalau udah nikah terus berhenti modeling fashion itu, nggak pernah kan? Nggak pernah. Tapi ada batasan-batasannya gitu, boleh tapi asal gini-gini, ada nggak gitu sih? Nggak pernah ngomong, kitanya aja yang tahu diri. Udah nikah ya. Iya. Emang apa? Berhubung kita sudah menikah, kita tahu ya, kita kan fokusnya udah berubah kan Mbak, fokusnya kalau ada ditambah lagi kita tahu kita menikah dengan siapa gitu, dan plus juga apa, memang waktu saat menikah kan aku memang mencari yang bisa ngimamin aku juga kan gitu, terus akhirnya aku pelan-pelan untuk menutup baju, menutup pakaian, merubah gaya penampilan gitu.